pandangan kabur dan halusinasi. Ini kalau yang di mentar perlebihan ini bukan karena narkoba aja, mungkin yang lainnya juga bisa. Lanjut. Kapolsek Tanah Jawa hadiri monitoring evaluasi program ketahanan keluarga anti narkoba di Simalungun. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan. Pada hari Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kapolsek Tanah Jawa Kompol Asmon Bufitra SHMH menghadiri undangan BNN Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun untuk mengikuti kegiatan monitoring evaluasi pelaksanaan advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa. Acara ini diadakan di TR Cafe dan Resto Simpang Tangsi, Nagori Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Acara ini bertujuan untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba, khususnya di Desa Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tingkat desa. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh protokol, diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BNN. Kepala BNN Kabupaten Simalungun, AKBP Suhana Eskom MSI memberikan kata sambutan yang kemudian diikuti oleh penyampaian materi dari berbagai narasumber, termasuk Subkoordinator Seksi Pencegahan, Kapolsek Tanah Jawa, DPMN Kabupaten Simalungun, Ketua MUI Kabupaten Simalungun, dan Camat Hatonduan. Acara juga diisi dengan sesi tanya-jawab antara warga Desa Buntu Turunan dan para narasumber. Cuaca cerah pada hari itu turut mendukung kelancaran acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan warga relawan anti-narkoba Desa Buntu Turunan sebanyak 35 orang. Beberapa tokoh yang hadir diantaranya adalah Kepala BNN Kabupaten Simalungun AKBP Suhana Eskom MSI, Camat Hatonduan Rian Fahrizal Papahansip, Ketua MUI Kabupaten Simalungun Ki Haji Darjat Purba, serta Kadis DPMN Simalungun yang diwakili oleh Kabid DPMN Jos Elroy Sijabat SHMM. Kapolsek Tanah Jawa Kompol Asmon Bufitra SHMH berharap melalui kegiatan ini, program ketahanan keluarga anti narkoba dapat lebih efektif dalam membangun kesadaran dan ketahanan di masyarakat terhadap bahaya narkoba, dimulai dari tingkat desa. Sab Muhardi melaporkan. Lanjut saja, banyak bukti yang diberi. Lanjut Bu, ini ekstasi. Jadi kalau bentuk-bentuknya sering kita lihat baik di media elektronik, di TV, inilah bentuk heroin, penggunaannya juga pakai jarum. Lanjut. Kabupaten Simalungun dan Nagori Buntu Turunan wujudkan.